Oke. Nah, enteng banget, cuy. Jalan Kota Batam kalau malam enggak macet. Tuh, enteng banget kan? Nah, enteng banget. Nanti kita coba isi minyak di ini deh. Isi minyak di itu aja. Aduh, Bang, kamu enggak pakai helm, cewekmu pakai helm. Nah, kan enteng. Padahal ini baru menunjukkan jam 6.42 ini. Ya Allah. Nanti kita isi minyak di sananya kali ya. Lewat simpang kabel deh. Sini rame nggak sih? Nggak rame juga sih. Cuman kita kurang pas kalau di sini nih ngisi minyaknya. Lurus aja, depan tuh, depan aja. Aduh, nggak dikejar kayak lampu hijaunya nih. Oke, cuy, lampu hijau, cuy. Mudah-mudahan sempat, cuy. Alhamdulillah. Ya. Oke, cuy, nanti apa kita isi minyak di sini dulu ya. Isi minyak di sini dulu. Ya. Ya, minyak kita pun juga udah mulai rest. Masih bisa sih buat pulang, cuman persiapan buat besok. Ya ampun, panjang banget antriannya, cuy. Nggak apa-apa deh ya. Oke, kita matikan dulu kameranya sebelum ditegur. Oke, cuy. Oke, cuy, kita udah isi minyak. Kita lanjutkan perjalanan kita malam ini. Tadi sih pengen ngobrol sama abang tadi tuh. Ini nih. Oh ya, kita Bang. Aduh, ngobrol betul bisa, Bang. Mau nanya-nanya, Bang. Oke, cuy, kita lanjut lagi. Tadi sempat ini sih ya, tadi ngobrol sama salah satu anak komunitas motor gede dari Batam. Tadi ngobrol sebentar sih. Kita kenapa matikan kamera, karena ya biar sopan aja lah gitu ya, aku nggak tersinggung gitu kan. Nah, kita coba matikan kamera tadi. Apalagi hujan ya. Aduh, orang banyak kan di rumah. Bang, gimana sih ini ya, uplek baik di rumah. Oh, ini banyak pulang kampung nih kayaknya nih. Banyak pulang kampung. Iya, pulang kampung banyak nih. Soalnya bawa koper dia. Kita muter sampai pelabuhan aja deh, biar keren. Nanti kapan-kapan kita ini. Oh, mbaknya baik banget tuh, baik banget mbaknya. Nih, ah, lampu merah lagi, bos. Lampu merah lagi ini. Halo.
Mau kemana? Mau pulang ya? Oh, dari mana? Saya masukkan ke jalan saya, nggak apa-apa kan? Oke, thank you. Mau pulang ya? Oke, keren-keren. Mantap si abang. Nah, ini gedung Habibie nih. Ini menara kembar Habibie. Oke. Yo, mari. Mari, nih menara kembarnya Habibie nih. Kembar 4. Kemarin enggak tahu lantai berapa yang kebakar itu ya. Oh, One Resident, Hotel One Resident. Keren tuh. Jadi ini Hotel Haris. Nah, ini nih. Ini nih. Kalau di Batam nih rame. Tuh. Ada yang nongkrong. Ini enggak tahu nih entah. Turis mungkin, turis ini. Kayaknya turis deh. Nah, ini nih. Ini apa ya? Samping pelabuhan nih, ini pelabuhan udah. Ini masuk sini pelabuhan, ini pelabuhan. Nih. Apa kita berhenti dulu kali ya? Sini aja dulu deh, berhenti dulu. Nah. Kita berhenti dulu deh. Oke. Bentar aja, coy. Pelabuhannya nih, Pelabuhan Batam Center ke mana? Singapura. Keren lagi, ini mall ya. Ini di sini sih nyaman banget, nyaman. Ada yang pacaran. Aduh, kasihannya aku ya jadi obat nyamuk. Gak apa-apa deh. Sini memang cocok sih buat pacaran tuh. Cocok banget nih. Kapan ya? Kapan-kapan deh lah ya. Kapan-kapan tuh ada yang foto-foto ya kan. Mantap, keren. Jadi ini jembatan, ini jembatan yang menghubungkan Mega Mall dengan pelabuhan nih. Pelabuhan ini abang-abang nih, sis, keren. Sekarang nongkrong di sini nih. Ini sayang ya coy, kita nggak punya temen deh. Jadi kalau kita punya temen kayaknya seru nih. Nah, ini Mega Mall deh. Happy Mart. Truk City. Oke. Kita cabut. Karena kita sendiri coy, nggak mau jadi obat nyamuk, kita cabut sejauh-jauhnya coy. Oke, buat teman-teman BBL Vlog ya, yang di luar Batam, yang pengen shopping Happy atau yang berada di Malaysia, Singapura. Nah, kalau mau Happy, mau belanja-belanja, mau shopping-shopping, datang saja ke Batam cuy. Batam keren. Banyak tempat-tempatnya. Kita belok. Nah, ini dia. Nah, kita belok. Nah, ini nih. Itu BI. Ini di sini. Kantor imigrasi BRIK PLN ya. Terus pemerintahan Kota Batam juga kantornya di sini nih. Nah, di alun-alun sini nih kayaknya biasanya tuh rame. Tuh kan, rame. Tapi biasanya malam minggu sih lebih rame.